Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game Otome Kagura Zombie. Zombie ya, bukan zombie, walaupun ini menceritakan tentang zombie apocalypse. Dan kalian bisa lihat ada 5 cewek cantik di sini. Ini adalah anggota dari Nogizaka 46. Jadi, Nogizaka 46 adalah idol group di Jepang. Bisa dibilang rivalnya AKB48. Kalau di sini kan sister groupnya JKT48. Dan sebelum masuk, kita pilih OC dulu. Di ada 5 cewek ini, mana yang gua suka? Gua sih lumayan suka yang tengah ini nih. Manis banget. Kemudian yang gambarnya paling gede ya, ini paling cantik sih menurut gua. Khas Jepang gitu kecantikannya, Asia Jepang. Oke, kita langsung aja tap start. Seperti apa sih game ini? Oh, ternyata ceritanya dari asli ya. Dunia asli ini. Kayak dia Yamamura. Oh, ini dia idol grupnya, cantik banget sih emang yang tengah itu tuh. Gua langsung naksir. Dan ceritanya mereka ke hutan katanya. Gua gak tahu apakah ini kena copyright. Ih, zombie-nya serem banget. Dan jadi zombie. Ini kayak nonton film kita. Dikubur. Unik juga sih. Ada kayak gininya, game mobile. Ya ini gue mainin di Android ya. Android emulator sih tepatnya. Semuanya cewek-cewek bunuh diri. Zombie apokalips. Nogizaka 46 ini kurang terkenal sih kalau di Indonesia. Di sini lebih terkenal AKB48. Tapi di Jepang katanya udah ada dari tahun 2011. Jadi bisa dibilang udah cukup lama juga. Dan seperti AKB, anggotanya juga berubah-ubah ya. Atau ada selalu ada anggota baru gitu. Oke, bahasa Jepang ini gue kagak paham. Oh, gini nih. Gue gak paham sih, tapi kayaknya zombinya datang. Ini manis banget sih memang. Tipe gue banget. Nah, ini ada semua. Gue penasaran gameplaynya kayak gimana sih ini game dari idol group gini. Nah mulai ini. Ada 6 ya tokoh utamanya. Kita lihat. Oh ini dia, kita ngelawan ini ceritanya. Itu serangan kita. Cuma gambar-gambar gini doang tapi serem sih. Oke, apa yang harus kita lakukan ini? Gua nggak paham. Oh, itu nyerang ke kita. Sebal juga lihatnya sih. Tiba-tiba close up wajah hantunya. Males banget. Oh, ini ada lagi, ada lebih dari 6 ya. Kita bisa nonton juga videonya. Ma, 154 cm. Oh, banyak loh ternyata ceweknya. Ini anggota Nogizaka semua kah? Kita lihat yang paling cantik. Ini gue suka sih yang pertama. Masih ABG semua ya. Coba kita lihat mana yang paling cantik. Nah, ini cantik nih, lucu nih.
157. Kita lihat filmnya. Oh, ini agak judes sih wajahnya. Kita coba lihat lagi. Ini sih ya. Ini tokoh utamanya. Pakai kipas. Oke, ini aja. Kita bakal pilih dia. Ini dari foto dunia aslinya sih kayaknya ini. Nama kita. Oke, ini kita mulai. Baru level 1. Oh, ini pakai senjata ya? Apa main PUBG ini? Aduh, jomblo, jomblo. Beneran sini main game ini kerasa banget jomblonya. Tinggal milih Osi, Osi. Kita dapat Kanemura Yui. Ini juga cantik sih, matanya bagus. Morozumi Minori. Cakep juga. Cakep-cakep semua ya. Naito. Bintang 3. Fujisaki Marina. Sakaki Sena. Igarashi Rena. Nah, ini dia. Bisa dibilang adalah center dari grup ini ya. Sumpah nggak ada yang jelek loh. Oke, kita coba lanjut. Ini level pertama nih. Kita bisa pilih. Jadi ada statusnya juga, health, kemudian ada attack point sama defense point kayaknya deh. Oh, ini kok main kartu ya? Kita ketemu zombinya kayaknya ini. Oh, bukan, ini masih gampang ini, burung. Musuh awalnya burung zombie. Oh, ini dulu. Sini. Ada jebakan di sini. Wah, kena dia. Random encounter lagi. Ini zombie. Tapi ini otomatis sih serangannya. Kartu. Sumpah gua gak paham ini game apaan sih. Anjay banget dah gamenya. Kita harus download lagi udah gitu. Ada film lagi maksudnya. Oke, ini baru mulai. Ayo pilih yang mana? Yang jomblo. Gue sih udah ada 2 Osi di sini. 3 malahan. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya JKT48 bikin game kayak gini ya, gimana ya di Play Store? Penasaran juga. Jadi nanti yang jadi covernya si Diuvia gitu.
Oke, kita mulai lagi. Ini aja dah, daripada kena jebakan. Mudah sih ini. Eh, ada satu yang belum nih. Kosong. Gua lupa. Musuh lagi. Eh, ini belum. Musuh lagi aja mendingan. Jebakan tuh bahaya. Kalau musuh sih paling cuma 100 nguranginnya. Jebakan bisa ribuan tadi. Ini lebih panjang sih kartu-kartunya. Oh, ini ada skill spesialnya. 1000 damage-nya. Yang paling atas tanda tanya. Ini tikus loh. Skill spesial lagi, ini cakep sih. Spesial. Kita lihat yang tanda tanya ini apa. Bos lagi, zombie pasti. Damage-nya baru 500-an. Kesemua 300. Spesial. Selesai. Oke. Oke, mungkin segitu dulu dah dari gua Kepo Gaming mainin game ini. Sebenarnya sih bisa dibilang ini game tuh cuma buat penggemar Nogisaka 46 ya, tapi ini buat kalian juga sih biar tahu ada idol group namanya Nogisaka 46 dan cantik-cantik. Gua yakin kalau bukan penggemar Nogisaka nggak akan tertarik main game ini karena gua nggak ngerti sih gameplaynya gitu banget ya. Karena memang gamenya sederhana banget sebenarnya ini sih. Ya mungkin kalau game ini dibuat di Indonesia dengan menggunakan JKT48 pasti lebih seru kan, lebih dekat dengan kita ya. Tapi gue sendiri sebenarnya belum lama tahu Nogisaka ini, paling sekitar 2 tahun, 1 tahun 2 tahun yang lalu lah baru tahu. Oke, mungkin segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Only you can give me feels.